Pemirsa HSSTV, di era COVID-19 atau wabah corona yang tengah melanda saat ini di daerah kita, di seluruh Indonesia, dan juga bahkan secara global di seluruh dunia, banyak orang yang terkendala dalam menekuni berbagai macam bisnisnya serta usahanya. Tetapi tidak sedikit mereka di era corona ini justru mendapatkan keuntungan. Orang-orang seperti ini, mereka yang mampu untuk mensiasati usaha dan juga berinovasi, melakukan usaha-usaha yang kreatif, sehingga justru pada saat corona ini mereka lebih intensif dalam bekerja dan kreatif dalam melakukan segala sesuatu. Salah satunya adalah yang ada di Desa Madang, Kecamatan Padang Batu, di mana di tempat ini ada sebuah kerajinan, yakni membuat peralatan cuci tangan yang sudah didesain sehingga otomatis air yang keluar, yang diberi nama automatic wastafel sensor. Nah, bagaimana alat ini, di mana penggunaannya, dan siapa saja yang sudah menggunakannya, serta prospeknya di wabah corona yang tengah melanda saat ini, kita ikuti liputannya dari Desa Madang, Kecamatan Padang Batu. Desa Madang adalah sebuah desa yang posisinya berada di kawasan Pegunungan Meratus. Desa ini juga merupakan desa pegunungan yang terdekat dengan kota Kandangan. Artinya, apabila warga Kandangan ingin menikmati kawasan alam pegunungan, desa inilah yang paling terdekat untuk dijangkau, yakni hanya sejauh 7 km yang juga bisa ditempuh hanya dengan bersepeda. Desa ini memang kaya dengan berbagai spot wisata puncak yang dimilikinya dengan panorama alam yang mempesona. Namun kali ini kita tidak membahas panorama alam Desa Madang. Nanti akan kita hadirkan di lain waktu. Yang akan kita bahas kali ini adalah di mana di desa ini ada sebuah inovasi kerajinan yang dibuat seorang warganya, di mana hal ini sangat erat berhubungan dengan masa pandemi corona saat ini. Kerajinan yang kami maksudkan adalah pembuatan sebuah alat cuci tangan yang kini banyak diminati dan digunakan oleh berbagai kalangan. Alat ini diberi nama Horen Wastafel Sensor. Pemirsa SSTV, pada saat ini kami berada di Desa Madang, Kecamatan Padang Batung, tepatnya di rumah kediaman Pak Hormansah. Beliau adalah seorang pengajar di sekolah dasar, dan di rumahnya beliau ternyata mampu berkreasi, berinovasi, membuat sebuah peralatan, yakni automatic wastafel sensor. Ini adalah alat cuci tangan yang didesain secara otomatis. Kalau Anda pernah mungkin berkunjung ke bandara-bandara, biasanya ada automatic wastafel ini. Kira-kira ini dapat ide membuat alat ini datang di mana? Asalnya ada kawan menelpon, jadinya aku ada diberi orang satu. Ya, kebetulan dari Banjarmasin itu memberi gasan Masjid Takwa Kandangan. Kemudian tertarik dengan model yang demikian, disuruhnya kita untuk membuat sendiri. Nah, kemudian itulah mula-mulanya kami membuat wastafel sensor ini. Dan untuk pembuatan ini, kalau sensornya kan ada kita seorang yang mau diolah, yang ini ya tinggal merakit aja. Pembuatan alat cuci tangan wastafel sensor ini ternyata tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar. Bahkan bisa diminimalisir dengan memanfaatkan barang rumah tangga yang tak terpakai.
Selain alat utama berupa sensor otomatik, bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan ternyata bisa didapatkan dengan mudah dan cukup banyak tersedia. Bahan-bahan tersebut antara lain tangki yang biasa dipakai untuk membawa air atau BBM, kemudian pipa paralon besar dan kecil disertai beberapa adapter penyambungnya, pipa atau selang plastik, fitting lampu sorot jalanan, lem, dan cat kalau memang diperlukan untuk mendekorasi warna supaya lebih menarik. Sementara untuk alat otomatik sensornya dapat dibeli di toko elektronika. Pak Hormansah sendiri memesan otomatik yang sudah jadi ini langsung dari Banjarmasin. Ini sebenarnya terbuat dari beberapa bagian alat-alat yang selama ini mungkin sangat banyak kita dapati. Nah, ini peralatan ini begitu dimodifikasi, begitu disatukan, ternyata membuat atau menjadi sebuah peralatan yang saat ini sangat diperlukan, terutama bagi mereka di era COVID-19 ini sebagai tempat cuci tangan, jadi tidak perlu repot-repot. Pak Hormansah pun menunjukkan kepada kami proses pembuatan wastafel sensor ini dari awal. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan merakit bagian-bagian pipa paralon menjadi sebuah rangkaian. Sementara itu, pipa besar yang ada ternyata hanya berfungsi sebagai tiang penyangga, sekaligus sebagai lorong utama bagian peralatan ini. Yang cukup rumit dirakit adalah pipa-pipa kecil berukuran 3/4 sebagai jalur pembuangan air cucian. Dudukan dan sambungan dari pipa-pipa ini haruslah presisi, sehingga pengukuran dan pemotongan harus dilakukan secara teliti. Apabila sambungan sudah dirasa pas sesuai ukuran dan tata letaknya, barulah rangkaian ini direkatkan menggunakan lem. Khusus untuk fitting lampu yang berfungsi sebagai tempat cuci tangan, sekaligus corong penampung air, tidak bisa hanya menggunakan lem, tetapi mesti dipaku ke bagian pipa besar supaya tidak mudah lepas. Nah, setelah semua bagian terangkai kuat, tahap selanjutnya adalah tinggal pengecatan. Pengecatan ini biasa dilakukan Pak Hormansah menggunakan kompresor supaya hasilnya bisa merata sempurna. Adapun motif yang digambar menurutnya sesuai selera saja. Nah, sekarang kita berbicara masalah motif nih. Nah, ini kan balonnya bagus-bagus nih. Kira-kira kemarin kita melihat ada juga motif-motif apa? Motif-motif sasirangan dan sebagainya. Itu kira-kira pesanan kah atau memang kreasi sendiri? Kreasi seorang? Ada yang pesan, ada yang pesan. Ada, nah, artinya aku hendak warna sasirangan. Nah, lalu kita ulahkan. Walaupun ada semestinya sasirangan, cuma adalah mirip-mirip kita. Kalau yang kayak ini kreasi seorang aja. Ada deh istilah apa model menuju apa kita. Nah, dari mungkin yang sudah diproduksi ini kira-kira sekitar berapa sudah nih? Kalau yang diproduksi sekitar 50-an. Karena ada yang pakai dua sensor, ya kan? Kalau sensornya mencapai 70 sudah. Oh, 70. 70-an kalau sensornya. Sensornya, tapi kalau buahnya mungkin sekitar 50. Iya. Yang dua sensor itu biasanya sensor apa itu? Jadi yang dua sensor biasanya kita olah. Ada yang pakai sabun. Sabunnya pakai sensor juga lah. Sabun pakai sensor juga. Ada tinggal
meletakkan atau jauh sekitar di benua ini mah hantai aja lagi. Ah, jadi kada ada istilah memutar atau memicik, kada ada. Jadi tinggal menghantai, kemudian di bawah juga tinggal menghantai. Oh. Jadi tanpa ada disentuh ya. Berarti yang kalau ini nih model-model yang standar lah. Nah, ini model standar. Model standar ini. Kalau yang model yang mungkin adakah yang pelanggan yang minta handuk diulah karena pina wah lagi gitu. Oh, jadi ada kami mau menciptakan 3 model. Oh, jadi ini yang paling sederhana. Sederhana. Nah, ya. Artinya ini yang paling nang wah ini paling payu ini. Payo, ya. Karena harganya murah meriah. Murah meriah. Jadi ada yang pakai box. Jadi yang model kedua pakai box. Ya. Nah, itu agak sedikit tambahan harganya. Kemudian pakai box tambah dengan sensor sabun tadi dan pakai tiso di atasnya. Wastafel sensor yang diproduksi oleh Pak Hormansa kini banyak diminati oleh para pengguna, baik pribadi, terlebih-lebih instansi dan perkantoran. Menurutnya, selain harganya yang cukup murah, juga sangat fleksibel untuk diangkat atau dipindahkan kemana saja. Dan yang paling utama adalah karena otomatisnya, tanpa menggunakan keran yang mesti harus dibuka dan ditutup. Untuk sementara, pembelinya adalah mereka yang ada di kawasan Kota Kandangan. Hingga saat ini, produknya sudah sekitar 50 buah yang berhasil dijual ke pembeli. Yang justru banyak laku adalah sensor otomatiknya yang sudah terjual lebih dari 100 buah sampai keluar daerah. Sensor ini dijual kepada mereka yang ingin mendesain dan membuat sendiri wastafelnya. Nah, ini berarti kalau sensornya kan butuh listrik nih. Kira-kira ini sistem listrik langsung atau becas? Di sini kalau menurut di petunjuk situ kami baca bahwa sebelum dipakai itu di charge. Jadi sebelum dipakai di charge dulu. Sebelum dipakai yang sebelum dipakai pertama kali. Jadi sama aja seperti HP juga kan apa-apa itu. Jadi di charge dulu sekitar 1.5 jam. Kemudian kita pakai. Pemakaian itu tergantung itu tergantung daripada banyak adanya yang memakai. Jadi mungkin kalau biasanya di rumah ini kami coba ada sampai 1 minggu baru dicas. Karena kan kada tiap orang mencoba atau kada banyak yang datang. Itulah Pak Hormansah yang dengan kreasi bersama salah seorang rekannya mampu mengubah pandemi menjadi rezeki. Sebuah inovasi yang bisa menjadi inspirasi. Terkadang pas pesanan banyak, dirinya dibantu putranya bekerja sampai malam hari. Sebuah pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan semangat tinggi. Untuk harga jual produk wastafel sensor ini sendiri, menurutnya sangat bervariasi. Mulai yang paling sederhana seharga Rp500.000, sampai dengan yang terbaik Rp1.5 juta. Semua tergantung bahan baku yang dipergunakan. Hingga kini, produknya sudah banyak dipakai di sekolah-sekolah, kantor dan instansi, bahkan sampai rumah dinas Kapolres dan Bupati.